Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Eropa Conference League di pekan ini, kali ini ada Olympiakos melawan Ferencvaros. Di babak pertama, kedua tim saling serang menyerang dan banyak sekali peluang tercipta, tetapi sayang tidak ada gol di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Olympiakos berhasil unggul 1-0. Ya, gol dari Olympiakos ini dicetak oleh Ayub El Kabi pada menit ke-83. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Skor akhir Olympiakos 1, Ferencvaros 0. Dari statistik pertandingan, Olympiakos berhasil mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 58%, sedangkan Ferencvaros hanya 42%. Untuk shoot on goal, Olympiakos berhasil melesakkan 5 shoot on goal, sedangkan Ferencvaros hanya 3 shoot on goal. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari